Tindakan sebuah kilang barangan elektrik menggajikan 46 pekerja bawah umur membawa padah apabila dikenakan denda RM2,000 oleh Mahkamah Magistrate IKRO. Keputusan itu diputuskan Magistrate Muhammad Firdaus Saleh selepas syarikat itu yang diwakili pengurus bahagian sumber manusianya membuat pengakuan bersalah atas pertuduhan yang dibacakan oleh jurubahasa mahkamah. Mengikut kertas pertuduhan, syarikat berkenaan yang merupakan majikan kepada Muhammad Ali Fikram Abdullah yang ketika itu berusia 17 tahun 4 bulan didapati menggajikan orang muda dan gagal mematuhi waktu kerja yang dibenarkan. Berdasarkan fakta kes, satu siasatan telah dijalankan sejurus menerima aduan daripada Pegawai Pemeriksaan Jabatan Tenaga Kerja Negeri Melaka dan mendapati majikan kilang berkenaan gagal mematuhi waktu kerja yang dibenarkan bagi 46 orang muda. Majikan juga didapati mengarahkan para pekerjanya yang berumur kurang 18 tahun dan berjawatan sebagai operator pengeluaran untuk bekerja shift malam iaitu dari 8 malam sehingga 6 pagi keesokannya. Kesalahan itu dilakukan di Taman Perindustrian Cheng pada 27 April 2017 lalu. Justeru syarikat berkenaan didakwa mengikut Seksyen 6-1-A Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda-Pekerjaan 1966 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali. Terdahulu pendakwaan yang dikendalikan Pegawai Pendakwa Jabatan Tenaga Kerja Farah Syuhada Mustafa memohon hukuman setimpal supaya menjadi pengajaran kepada majikan-majikan lain untuk tidak sewenang-wenangnya menggajikan pekerja bawah umur. Muhammad Firdaus kemudian mengenakan denda RM2,000 terhadap tertuduh serta 20 hari penjara sekiranya gagal melunaskan denda. Pihak syarikat berkenaan tidak diwakili peguam.